Sak, kita nggak boleh kalah suara nih. Lagi pula, Mbak Prima juga nggak boleh nyerah gitu aja. Gini deh, aku telepon Mas Rang dulu deh. Aku juga pengen tahu perkembangan anak-anak gimana. Ntar ya. Iya deh, boleh-boleh. Ya, Sar? Halo, Mas Eno. Mas Eno di mana? Ini nih, ada kabar buruk nih, Mas Eno. Hah? Kabar apaan? Gue baru dapat kejadian buruk. Hah? Mas Eno kenapa? Itu ya? Jangan-jangan abis rempet mobil ya? Astaga, jelek banget sih doa lu. Enggak, bukan itu. Ntar aja deh gue ceritain di kantor. Lu ada apaan? Jadi gini, tiba-tiba Mbak Prima tuh ngumpulin kita buat meeting dadakan. Terus di dalam meetingnya itu dia bikin voting siapa yang suara terbanyak buat ngeluarin dia dari OKJack gitu. Nah, tapi masalahnya kita kalah suara sama Benny CS. Soalnya kita gak ada Amira, Shelly, sama Mas Eno. Kok gitu sih? Ya nggak bisa gitu dong, biar bagaimanapun juga suara gue bertiga itu ya tetap penting. Nggak bisa main ambil keputusan kayak gitu aja. Wah, ya udah deh, gue sekarang ke situ deh. Kebetulan gue lagi sama Shelly nih. Oh yaudah kalau gitu, buruan ya, gue tungguin. Ini Mas Irman, Mas Eno sama Shelly on the way kesini. Terus juga kayaknya Mas Eno tetap mau demo deh. Ya udah, aku sih ikut aja, Sar. Aku juga yakin Amira juga pasti ikut juga. Di demo apa enggak nih? Soalnya sebentar lagi Pak Tommy bakalan dateng. Sen, mendingan kita pikirin dulu deh soal demo itu daripada kita udah ngelakuin sesuatu nyesel nantinya. Aduh, Man. Ini menurut gua udah gak ada cara lain. Sebentar lagi Pak Tommy bakal dateng ya. Lebih baik sekarang kita siapin masing-masing aspirasi kita. Udah itu aja. Mana ya? Jujur nih, gue tuh betah banget di OKJack. Gue gak nyangka deh kalau gue harus sampai demo-demo kayak gini segala buat mempertahankan Mbak Prima. Gimana lagi? Selamat datang, Pak, di kantor OKJack. Terima kasih. Sangat senang sekali dengan kehadiran Bapak di sini. Oke, terima kasih. Saya senang sekali bisa diterima dengan baik oleh kalian semua di sini. Permisi, Pak. Kita semua di sini dengan segala kondisi apapun akan tetap mendukung Mbak Prima. Mbak Prima tetap nomor satu bagi kami. Hidup Mbak Prima! Hidup! Aja, norak banget. Mbak Prima tidak akan tergantikan. Norak lo. Apa-apaan kalian semua di sini? Jangan demo di kantor OKJack. Sebentar lagi OKJack akan berganti manajemen yang baru. Tapi kami semua tidak setuju. Pokoknya kami mau dipimpin oleh Mbak Prima. Kita sih tetap pilihnya tetap Pak Tommy. Ya, ya Mbak Prima. Mbak Prima. Mbak Prima. Mbak Prima. Hidup Mbak Prima. Stop. Cukup. Kamu ngapain sih? Saya kan udah bilang. Nggak perlu pakai demo, nanti bisa dimanfaatin orang lain kalau kayak gitu caranya. Ya tapi cara satu-satunya memberikan dukungan untuk Mbak Prima seperti ini, Mbak. Sampai kapanpun kita akan tetap mempertahankan Mbak Prima sebagai pimpinan OKJack. Betul. Salah. Kita tetap mau dukung Pak Tommy buat pimpin OKJack. Ya nggak, teman-teman? Betul. Oh. Pak Tommy. Pak Tommy. Pak Tommy. Pak Tommy. Pak Tommy. Pak Prima. Pak Prima. Pak Prima. Pak Prima. Pak Prima. Pak Prima. Udah, cukup. Saya tetap pada keputusan saya. Mulai hari ini, saya akan mundur dari OKJack. Hah? Kok mundur? Kok mundur, Mbak Prima?